Okay, dah berdua dah? Berdua. Sebab ini topik yang penting sebenarnya. Okay. Walaupun kepada anda semua yang mungkin tidak ada perancangan untuk berniaga, tapi mana tahu ya, kerana perniagaan ini merupakan antara orang kata pulangan yang tinggi. Jadi setengah masyarakat Malaysia yang tidak mempunyai perancangan, tiba-tiba nak berniaga. Jadi topik ini penting. Kami nak wawarkan kepada anda semua yang mengenai zakat perniagaan. Okey. Untuk kita bercakap tentang zakat perniagaan ini, jadi dari segi modus operandi ini dan juga apakah isu-isu yang mendasari isu zakat perniagaan ini, kita terus saja bersama dengan Datuk Nazim Johan. Ataupun lebih dikenali sebagai Tok K, ada poster besarnya di Lebuhraya-Lebuhraya utama tu. Ketua aktivis PPIM dan juga Datuk Jawa Ali, pengurus restoran Ali Maju dan juga penasihat PPIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sihat. Saya nasib baik tak tanya berapa jumlah zakat yang dibayar. Banyak-banyak. Dia sebenarnya zakat dia ke arah apa tidak apapun dia membawa berkat. Itu yang kita kena pegang. Jadi peniaga ni kadang-kadang ada yang takut bila bayar duit habis berkurang, tapi tidak begitu ya. Dia lagi bayar, insya-Allah kita tanya dia. Bukti dia tak akan luak insya-Allah. Insya-Allah taklah makin bertambah ya. Makin bertambah, makin berkat. Makin maju Ali Maju. Insya-Allah, insya-Allah. Kalau kita lihat bagaimana setakat ini tren kesedaran masyarakat Malaysia tentang zakat perniagaan ni. Okay. Masih kurang lagi. Masih kurang lagi. Jadi kita kerja sama dengan pusat-pusat zakat kan. Kita dapat maklumat kadang-kadang memanglah dia masih lagi takut kalau bayar. Pasal kalau ikut logik, dah bayar, mana nak dapat lebih? Tapi ini pasal kita, keyakinan kita kepada Allah SWT. Maknanya janji dia mudah. Kalau kita lagi bagi, lagi. Bukan setakat zakat lah, sedekah ke apa benda. Maknanya kita bagi, kita dapat. InsyaAllah yang itu adalah akidah kita lah. Tapi kadang-kadang orang tak berapa nak percaya. Pasal tak ada masuk logiknya. Kalau kita ambil, banyak lagi simpan, lagi banyak lagi kan. Tapi ini tidak. Kalau kita bagi dan janjinya lah mudah, maknanya beratus kali ganda ya. Ada yang saya belajar pun dia kata kalau insyaAllah kita bagi 1,000, janji Allah tu 700 kali ganda. Jadi cuba-cuba tengok kan. Benda ini benda yang apa dikata orang yang cukup baik, kerana kita memberi kepada masyarakat yang memerlukan. Asnaf-asnaf itu. Jadi kita baru ni kita ada buat program dan saya nak share sikit. Okey, SPP sokong peniaga pembayar zakat itu saja. Maknanya kita pandai kita tahu dia bayar zakat, kita sokong. Kita tak bayar tak sokong. Kuranglah sokong. Dia lagi barakah. Jadi kita nak benda itu sampai. Jadi bila kita bayar zakat, ini saya belajar dengan Datuk Cik Mat kita lah. Dia kita kena bayar zakat, zakat dapat banyak collection. Zakat bagi lebih pada asnaf. Dan asnaf pula akan akhirnya so dia akan keluar, dia jadi pembayar zakat pula. Jadi kita nak begitu. Kita ada ramai juga orang-orang yang begitu. So alhamdulillah, maknanya dulu daripada dia tidak mampu, dia menerima zakat, akhirnya dia jadi pembayar zakat. Jadi benda itu, kitaran itu menjadi bertambah besar. Jadi kita kena ambil kesempatan lah untuk bersama membayar. Ini tanggungjawab kita kan. Betul. Salah satu rukun Islam kan. Untuk keberkatan. Jadi, dah tengok dia lah, dia meniaga. Cuma Datuk nak cerita pasal meniaga. Makin luas meniaga. Makin handsome. Makin handsome. Datuk mungkin boleh kongsikan ya, Datuk sebagai pengurus restoran Ali Maju. Jadi pemilik dia. Jadi zakat perniagaan pasti dibayar pada permulaan perniagaan hingga hari ke hari ini. Jadi mungkin boleh kongsi pengalaman ni membayar zakat dan sebagainya pada mereka supaya tidak takut dan sebagainya. Tak perlu takut. Tak ada timbul perlu nak takut. Kita ni ini hukum Allah. Allah dah kata dah zakat ni memang kewajipan setiap umat Islam yang berniaga. Kalau kita berniaga atau kata yang makan gaji pun kalau dah sampai haul dia, dia membayar zakat dan gaji dia. Dan bila masa bila masa kita dah bayar ni, insyaAllah janji Allah tu pasti. InsyaAllah. Memang yang keperluan sekarang, asnaf sekarang ni pun, kalau kita ambil di wilayah ni pun, kalau dulu dapat 400-500, sekarang ni tak cukup sebenarnya. Betul. Dan mana nak dapat, pusat zakat ni dan mana nak dapat dana dia. Daripada kita yang dah kewajipan kita untuk bayar zakat ni, banyak duit, dia banyak duit. Dan yang pasti barakah dia tu memang insyaAllah. Besar tapak tangan kami tadahkan. Tak perlu orang susah. Betul. Antara jenis-jenis keberkatan yang mungkin boleh dikongsikan kepada penonton. Kadang-kadang kita beri zakat, kita banyak, tak nampak. Banyak benda-bendanya yang di luar jangkaan insyaAllah. Allah akan berikan pulangan dia tu. Mungkin tiba-tiba akan dapat satu makanan yang kita tak pernah terfikir pun. Tak pernah jaga. Kalau saya dulu ada asalnya, masa kecil dululah. Saya rasa satu hari nanti saya nak beli proton saga. Masa mula-mula Tuan Sam lancarkan. Sampai sudah saya tak beli proton saga. Tapi Allah dah berikan yang lain yang lebih hebat daripada itu insyaAllah. Keyakinan saya semua ini adalah ganjaran daripada Allah SWT. Dengan apa yang kita berikan. Dan yang pasti
benda ni sebetulnya zakat tadi takkan luar satu sen pun daripada. Betul. Makin bertambah. Makin bertambah dan kita di luar jangkaan kita sendiri insya-Allah. Tok Ki, macam mana kita nak mengira zakat perniagaan yang perlu dibayar itu anggaran? Itu dengan pusat zakat. Tapi dia bergeneral rule 2.5%. 2.5%. Sikit je. Okey. Kalau 2.5% daripada 2 million? Itu kena kira saya sekarang mak suka baik sikit. Cukup sedap harta kita dah ada hak asnah dalam tu dah. Jangan kita ingat semua untuk kita. Memang itu memang dah. Yang tu kita kena hak orang lain tu. Yang sudah pun dihaskan untuk mereka. Saya nak share sini zakat sedekah. Kadang-kadang orang kata sedekah, insyaAllah Allah keluarkan sakit kita pun dia kan. Tapi saya ada seorang tu, dia bagi sedekah pada masjid 16 juta. Jadi saya tanya dia, Tok, pasal apa bagi ni? Dia kata, saya pun percaya. Sekali 16 juta bagi ni. Yalah, kita mesti dapat lebih. Orangnya tu di sebelah ni kan? Bukan. Orang ni kawan saya. Orang bukan Islam pun. Pasal dia percaya, dia bagi dia dapat lebih. Dan memang dia dapat lebih luar biasa. Million, 1.2 million hektar tanah dia di Brazil. Just imagine. Maknanya dia dapat memang banyak. Jadi, orang bukan Islam pun percaya. Apa lagi patut orang Islam lagi lebih percaya. Jadi, ini memang janji Allah. Bukan kita berjanji. Antara bentuk-bentuk zakat yang boleh kita salurkan kepada ataupun untuk memudahkan urusan kita macam mana? Zakat. Pusat zakat. Pusat zakat di mana? Kita panggil Datuk Cik Iman datang kolek zakat. Dia mengurusi zakat kan. Tapi di Selangor pun macam tu. Maknanya kita pergi di mana-mana. Kita tidak ada, PPRM tidak ada involved in collection. Cuma kita nak mempromosi, nak membawa kesedaran tu je. Jadi esok kalau kedai dia esok, kalau maknanya peniaga, kita adalah gerakan pamerkan dengan zakat. Jadi maknanya kita tahu orang berzakat ni biasanya dia tak tipu, dia tak jual ayam mati ke. Dia tak jual benda-benda yang curi ke tipu ke. Pasal dia ada kesedaran. Jadi itu kita nak ke arah itu. Datuk Jawa sendiri, zakat kita tahu kebanyakan kan mereka yang membayar ni melalui wang lah dalam talian ataupun secara tunai dan sebagainya. Tapi Datuk sendiri ya, kalau kita zakat kemudian sedekah, adakah Datuk lakukan perkara-perkara seperti itu? Dia banyak tafis ada pun. Dia ada juga ya. Sebab kadang-kadang tengok rupa dia handsome. Dia tak tahu juga. Sedekah tu adalah itu bagian kita. Zakat ni yang kita tentukan pada pusat zakat ni. Apa Allah dah amanah kepada kita dan apa kerajaan telah amanahkan umpamanya pusat zakat kan kita pandang kepada mereka. Mereka akan agih-agihkan pada golongan-golongan asnaf yang akan ditentukan oleh mereka. Dan banyak kita tengok dan yang keperluan ni memang cukup tinggi sekarang. Dan daripada mana dana tu dapat? Ahli-ahli peniaga macam kita ni. Yang korporat-korporat. Tak semestinya kalau ada rakan kita yang bukan Muslim pun. Kalau pemilikan Muslim tu dah cukup besar, kita boleh juga menyumbang apa zakat ni tadi. Pasal bukan apa, setengah mereka ni yang katanya dah bersedekah, Datuk. Dia mereka rasa kadang-kadang zakat tidak diperlukan. Mereka rasa kuota zakat tu dah disalurkan. Yalah, melalui sedekah. Kalau diikutkan undang-undang. Banyak ikut, apa ambil kira macam tu lah. Kalau kita ni, apa kita kena aku pada pemerintah kan. Dan itu mana kita beri kepada pusat yang pengurusannya lah. Sebab kita beri sendiri kan? Orang tu dah dapat banyak, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu kan. Tapi semua maknanya bekerja pun boleh bayar zakat. Cuba sikit-sikit tengok dia keberkatan dia luar biasa. Betul. Tapi kalau nak bagi banyak, yang ni nak bagi, ni nak bagi pun boleh. Boleh apa salahnya, dia lagi dapat banyak. Jadi ni, jangan lupa sokong peniaga pembayar zakat ni. SPPZ sokong peniaga pembayar zakat, peranan bersama martabatkan ekonomi. Kerjasama bersama PPM dan yang bawah ni banyak lagi. Macam-macam. Banyak semua. Maknanya kita ni community pembayar zakat. Okey. Lepas ni yang ni boleh buat poster besar. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Datuk Nazir dan juga Datuk Jawa Ali kerana bersama kita pagi ini untuk bercakap berkenaan dengan zakat peniagaan. Itulah dia. Jangan lupa SSPZ sokong. SPPZ. Dia kena lagi besar. Kita nak hantar orang yang tambah lagi. Okey, baik. Itu dia. Kalau nak maklumat lanjutnya, anda boleh terus saja layari sebenarnya Lama-Lama Sesawang, Zakat Malaysia, Zakat Selangor, Zakat Oman Negeri untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan zakat peniagaan ini. Selamat pagi Malaysia.